Adakah rumah tangga Mona yang dilakonkan Nat Zainal dan Haris yang dilakonkan Remy Ishak berjaya diselamatkan? Sedangkan Farah yang dilakonkan Mimi Lana terus-menerus mendekati Haris. Haris juga sudah tidak fokus kepada kerjayanya kerana sering mengelamun memikirkan masalah rumah tangganya. Farah bukan saja perosak rumah tangga Haris, tetapi dia juga seorang yang tidak tepati masa, sombong dan tidak memberikan komitmen yang baik dalam kerjayanya. Sinopsis ringkas drama Hati Yang Tersakiti. Drama Hati Yang Tersakiti mengisahkan Haris dan Mona yang melayari kehidupan sebagai pasangan suami isteri yang bahagia walaupun belum mempunyai anak. Mona kemudian mendapat tahu yang kawan karibnya Farah sedang berdepan dengan tekanan selepas melalui penceraian. Dengan niat membantu, Mona menumpangkan Farah untuk tinggal bersamanya. Tanpa mengetahui perkara itu menjadi penyebab kepada keretakan rumah tangganya apabila Farah dan Haris menyimpan perasaan sesama sendiri.